saudara-saudara saya yang dimanapun berada, ini adalah jalan tol yang pertama ada di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Timur arah Samarinda ke Balikpapan sekarang. Tapi sekarang kita belum memasuki wilayah masuk tol, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah memasuki jalan tol. Ya, bersama Panglima Muda ke Balikpapan. Selamat pagi Panglima. Selamat pagi menjelang siang. Kita jalan-jalan dulu ke Balikpapan. Ya, siap. Jalan-jalan dulu sama Panglima ke Balikpapan. Mengawal Panglima. Jalan-jalan menanjung-nanjung bahasanya itu. Oke, teman-teman, ikuti perjalanan saya dengan Pak Panglima ke Balikpapan. Ke Pantai Manggar. Tadi itu di belakang nggak ada yang ngambil duit, pakai kartu aja masuknya tadi. Enak betul saya jalan tol, kenapa lama betul rasanya jalannya udah rasa. Ini pertama kali saya menjalani tol ini yang buatan Pak Jokowi ini. Oh, Pak Jokowi, ini jalan tol Bapak, saya pertama kali ini lewat jalan tol Bapak ini. Dan terus Pak ada yang jaga itu jalan masuk tol itu, bingung saya pakai kartu aja nih.
lanjut lagi perjalanan ke Balikpapan. Kita lihat cek ban tadi. Nah, ini ada rumah-rumah, ada sekolah juga di kiri. Jalan kita tadi kan serangkap. Ini ada mobil macet. Jadi kalau di tol ini kalau mobil macet dia diambil di arah kita. Ada pesawat, saya demah nih di Hentrawang ya. Nah, pesawat sudah. Nah, labu ya pesawat sudah. Oke, teman-teman, kita sampai di pintu gerbang tol Manggar. Jadi kita keluarnya ke arah Balikpapan. Ya, sampai Balikpapan. Ini enggak ada yang jaga, ini posin. Yang jaga di sini orangnya. Saya kira tadi ada yang jaga di situ. Top up pengisian etol di sini di tempatnya. Saya mau lihat. Lanjut lagi.